ya pokoknya yang masuk rumah saya semuanya semuanya dalam keadaan sehat dan kita ada swab sendiri dulu gitu sebelumnya. Tapi kan untuk aktivitas di rumah dengan orang-orang yang gak dikenal tuh jarang banget gitu. Seandainya ada pun pasti kita batasi. Kalau dengan aktivitas di luar 3M tetap diperhatikan? Iyalah, sekarang gak bisa ngeliat keran air terus ya kan, gak bisa ngeliat sanitizer karena kita habis pakai merek ini, temen nyemprot enak deh baunya, mau tangan udah baunya beda-beda nih pokoknya deh. Tapi merasa khawatir gak? Ada kebiasaan baru nih kok ya sekarang di keluarga meningkatkan kebersihan dan imun juga. Oh kalau di rumah mah udah dari awal covid udah aku sendiri deh gitu. Apalagi saya ada anak kecil kan, jadinya lebih protek banget untuk hal ini. Kalau sekarang tuh rambut baru ini gimana nih katanya Onyo ngagumin gitu kok? Suruh istri, gue mah disuruh istri gue, ya udah gue yain aja karena kan dia mau syuting video klip. Nah terus dia bilang temenin dong, kamu juga di chat, ya udah gue mah nurut aja kata dia. Suka warnanya kok? Diam aja. Gak bertanya gue lama. Kenapa? Iya berapa kali cuci lagi, berapa kali kagaknya kayak ngadon-ngadon kue. Tapi akhirnya kata Ciwen apa? Bagus? Bagus, dia gak mau gue itu kali, wah bagus, bagus. Semua orang bilang bagus. Tapi gue kok langsung nyaman sih, karena gue baru pertama. Jadinya gak, gue cuma jarang ngaca semenjak rambut. Tapi keren, gue serius. Enggak, ya kagak itu, soalnya ya mungkin fresh kalau menurut orang karena baru gue pertama kali sini satu kepala nekat juga. Tapi ya gue malah kan duduk dia main handphone, jadi gue kagak ngeh. Iya sama duduk diem nunduk, sekali gue begini kepala gue udah di apa sih di chat gitu udah pokoknya udah nunduk nunduknya habis dikeringin lah jadi gini udah. Pemilihan warnanya siapa sih kan istri semuanya gue mah. Wah, wow. Semuanya. Enggak berani komplain tuh gimana? Enggak berani komplain sama. Bukan, maksud gue dia dia itu kan jarang juga ngatur-ngatur gue ini itu. Nah, menurut gue hal yang setiap gue lagi ada dan gue lagi bisa, gue pengen ngelakuin hal semuanya untuk dia gitu. Jadi dia bisa senang, dia minimal dia enggak minta rumah, enggak minta mobil, dia cuma minta lakinya dicat rambutnya. Gitu. Terus yang ini kok alis aku hitam warnanya ininya beda ya yang jadinya kayak tembok TK rame di muka. Akhirnya dia yang kasih maskara coklat sama dia gitu. Jadi ini gini aja nih biar warnanya sama gitu. Udah berapa lama kok ini? Baru berapa hari ya, minggu ternyata. Oh sampai kapan? Udah jangan dicat lagi deh, habis nih warnanya udah jangan dicat lagi. Onyo sama Tania gimana? Apa? Responnya? Onyo mah seneng banget, cuman kan belum lah, belum. Ya?